mau musik, masuk musim pilkada. Katanya ulama tuh harus setawar sedingin katanya Ustaz. Ustaz diminta untuk setawar sedingin saja, tidak berpihak. Gimana menurut Ustaz? Setawar sedingin, menenangkan masyarakat, pilkada damai, itu Kojo Abdul Somad. Masih ingat video setawar sedingin pilkada damai? Di MDI ada 1000 da'i, di IKMI ada 600 da'i, di Ittihadul Mubalighin, di Muhammadiyah, di NU, setawar sedingin. Jadi Abdul Somad ini bukan mau memanas-manaskan orang, menunjukkan keberpihakan. Bukan dari dulu mengadu domba, enggak. 2008 sampai 2000 berapa tuh? Kita setawar sedingin. Emang kita ini menebarkan rahmatan lil alamin. Tapi kalau berpihak itu kan nanti terjadi pembelahan di tengah masyarakat, Ustaz. Mana itu, Ustaz? Dulu Abdul Somad berpihak. Berpihak ini dari dulu, dari Rohul dengan Pak Ahmad, dengan Pilpres. Nah, ada pembelahan-pembelahan. Apa pembelahan? Yang perlu dibolah itu ini ya, ini perlu dibolah. Ada pembelahan-pembelahan itu. Itu yang menyerang di grup-grup bilang pembelahan-pembelahan. Karena aku tak berpihak ke calon-calon di kau kan. Kalau aku berpihak pasti kau sonyam. Karena aku berpihak ke lawan kau, itu kan kata kau pembelahan-pembelahan. Iko dibolah deh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke Madinah. Kalau mau tak ada pembelah-pembelah, pilihlah bermarwah.